Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabatku semuanya, ikhwani fillah, di hadzal waktu ana uridu atakallam an muhibban. Pada kesempatan kali ini, sahabatku semuanya, saya ingin tentang mengulang-ulang tentang sesuatu yang sangat kita sukai. Seperti biasa, ketika kita mulai mengenal banyak orang-orang hebat, kita tahu mungkin seseorang punya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan, ya kan? Maka kita mulai mengagumi atau meniru-niru atau mencintai atau mengidolakan orang-orang tersebut, sehingga tidak luput dari ketika kita banyak mengetahui tentang yang kita idolakan itu, tidak maka kita akan otomatis mengikuti perilaku mereka yang kita idolakan tersebut. Nah, ini semua adalah gambaran umum dari apa yang terjadi ketika kita mengidolakan seseorang atau sesuatu. Nah, sahabatku semuanya, maka tatkala pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang bagaimana sih seharusnya kita itu, pendapat saya gitu kan, pendapat saya bagaimana sih seharusnya kita itu ketika kita mengidolakan seseorang itu, ada nggak standarnya gitu kan. Ternyata ada, sahabatku semuanya, ya, terutama bagi orang-orang yang ingin menjaga daripada cinta yang sebenarnya gitu kan, menjaga cintanya sehingga tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada sahabat semuanya, kita boleh mengidolakan siapa saja secara garis umum, tetapi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seseorang yang beriman, mestilah kita membatasi yang kita idolakan. Maka tidak semua orang-orang itu mesti kita jadikan idola atau panutan. Kenapa? Karena di akhir-akhir zaman ini, ya kan, kata orang kan, di akhir zaman kita nggak tahu bagaimanapun, tetapi banyak zaman sekarang itu kita banyaknya orang terkenal, tetapi mereka melanggar daripada syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti ini, sahabat semuanya, ikhwan fillah. Nah, pada saat seperti ini sebenarnya kita tuh sebagai seorang yang awam, seperti saya gitu kan, kita nggak tahu banyak tentang hal apa sih sebenarnya yang kita idolakan. Terus mestinya kita nggak membatasi ngefans kita kepada orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang menjauhkan kita dari syariat Allah, gitu ya kan. Nah, maksudnya itu, ya, mereka mungkin terkenal, mungkin hebat dengan segala sesuatu yang mungkin diberikan Allah Subhanahu Wa Taala juga, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga, tetapi mereka gunakan untuk menjauhkan kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, sahabat kesemuanya, mari kita jaga hal-hal seperti ini nih, supaya kita juga tidak ikut menjadikan orang-orang yang membuat kita jauh sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Kita nggak usah jadikan mereka idola, gitu ya. Nah, sahabat kesemuanya, di antara mereka, banyak di antara kita itu ketika kita melihat orang-orang terkenal tuh, ternyata yang kita idolakan itu, ya, sama seperti tadi, ternyata orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang kafir atau orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sepantasnya, ya, tidak sepantasnya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mencintai Rasulullah, sebagai orang yang ingin selamat dunia akhirat, mengidolakan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, maka kita harus membatasi rasa kagum kita, rasa cinta kita, rasa ingin mendolakan kita ini.
Dalam hal ini juga disampaikan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seseorang, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Orang itu menjawab, aku tidak menyiapkan sekian banyak solat, aku tidak menyiapkan sekian banyak solat dan puasa untuknya. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a ahbabta." Di sahabat kesemuanya, arti dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu, seseorang yang bersama orang yang ia cintai dan engkau bersama orang yang engkau cintai. Hadis ini diriwayatkan oleh di hadis riwayat Bukhari 5702, 5703, Muslim nomor 4479. Sahabat kesemuanya, dari sini kita paham bahwasanya kita sebagai seorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berusaha untuk memahami dari mendalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita dikasih arahan gitu kan. Apa itu? Yaitu kita mesti mencintai orang-orang yang beriman, ya kan? Kenapa? Karena kita nanti ketika kita masuk surga itu, ya kan, seorang bersama orang yang engkau cintai, yang ia cintai, dan engkau bersama orang yang engkau cintai, gitu kan? Nah, kalau ternyata orang yang kita cintai atau orang yang kita idolakan ternyata orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Bagaimana kita bisa bersama orang-orang seperti itu? Jadi sahabat semuanya, sekali lagi, mari pertimbangkan rasa kekaguman kita, rasa ingin mencintai seseorang. Ternyata orang tersebut membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika engkau mencintai para nabi dan para orang-orang soleh sahabat semuanya, serta mengikuti mereka dalam keimanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersamakan engkau, bersamakan kita dengan mereka di surga. Dan karena itu sahabat semua, ini merupakan sebuah prinsip atau pegangan tambahan wawasan bagi kita semuanya dalam memilih apa yang kita idolakan. Kita mungkin secara alami kita mungkin punya sesuatu yang kita idolakan sahabat semuanya, itu tak mungkin ya, ketika kita menemui ternyata beberapa ada orang-orang yang hebat, ada orang yang membuat kita kagum, ya kan, dan itu menciptakan dalam diri kita ingin seperti mereka gitu kan, atau mungkin banyak hal yang mungkin yang kita ikuti dari mereka karena kita mengetahui banyak tentang orang-orang yang kita idolakan. Nah, seperti itu. Tapi kita mesti garis bawahi, ternyata kita sebagai seorang mukmin yang ingin selamat dunia akhirat, ya kan, maka kita harus membatasi rasa kegagalan itu. Kita mesti pilih-pilih orangnya. Tidak semua manusia mesti kita jadikan idola, apalagi ternyata orang-orang itu merupakan orang-orang yang fasik atau orang-orang yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka orang-orang yang melanggar dari syariat-syariat Allah. Dan ini tidak boleh kita jadikan idola, ya, atau tidak boleh kita cintai, karena orang-orang seperti ini yang buat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Sehingga kita yang ingin selamat dunia akhirat, gitu kan, mesti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sahabat kesemuanya, ini merupakan pendapat saya. Jadi teman-teman semuanya boleh mendengarkan hal ini yang baik. Mungkin teman-teman semuanya lebih banyak memahami ini daripada saya tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'an ahbabta. Artinya tadi ya, seorang bersama orang yang dia cintai dan engkau bersama orang yang engkau cintai. Ya, jadi sahabat semuanya, kalau kita ingin selamat dunia akhirat, tentu kita harus pandai-pandai memilih teman-teman atau orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang kita idolakan. Oleh karena itu, saya secara garis besar mengajak kita semua untuk mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang manusia dan seorang nabi yang seharusnya, gitu kan, seharusnya ya memang Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditetapkan sebagai suri teladan bagi umat manusia. Tetapi pada zaman sekarang kenyataannya kan banyak orang yang tidak mau gitu kan, atau mungkin belum sempat atau macam mana gitu kan, sehingga tidak mengidolakan Rasulullah. Oleh karena itu saya sebenarnya dari banyak pembicaraan saya seperti ini, sebenarnya saya ingin mengajak kita semua untuk mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa istiqomah untuk menambah pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada bulan Maulid Nabi ini, pada bulan Rabi yang awal ini sahabat semuanya. Hari ini saya membuat rekaman video ini pada bulan Rabi yang awal ya sahabat semuanya, tanggal 12 Rabi yang awal, 16 September 2024, 12 Rabi yang awal 1446 Hijrah ya sahabat semuanya. Jadi di sini itulah apa namanya gambaran dari saya, supaya kita senantiasa mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, melalui momen ini saya juga mengajak kita semuanya sahabat semuanya, mungkin banyak orang mengidolakan entah siapa itu, kita mesti tetap istiqomah mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengidolakannya, kalau kita mencintainya, insyaallah kita akan masuk surga. Dalam arti kata sahabat semuanya ya, ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena ini bentuk ekspresi. Ya, tadi itu sahabat semuanya saya jelaskan dari awal, ketika kita mengidolakan sesuatu, kita setidaknya mengikuti cara mereka gitu ya kan, cara yang kita idolakan. Nah, begitu juga ketika kita mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita seharusnya ya kan, maka kita harus mengekspresikan bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Ini berarti berusaha hidup kita sesuai dengan akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup ya kan, bersahabat, bergaul, bersosial ya kan, bagaimana beliau beribadah kepada Allah, maka ini seharusnya yang kita ikuti ya, kita tiru, ikutilah gitu kan, kita praktekkan dalam realita kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kita tadi itu kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, sebagai orang yang kita cintai. Kemudian ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga sama dengan ketika kita mengidolakan seseorang gitu kan. Ketika kita mengidolakan seseorang, apa yang dibenci oleh orang yang kita idolakan, apa yang dibenci oleh orang yang kita cintai gitu kan, maka kita otomatis akan ikut. Ketika kita orang yang kita mengidolakan seseorang, ternyata orang tersebut membenci sesuatu ya kan, kita otomatis akan mengikuti sifat benci beliau. Nah, begitu juga ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga harus mencintai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai. Dan menyayangi ya kan, menyayangi apa yang disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati siapa yang dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwujudkan dengan mencintai apa yang beliau cintai, termasuk Al-Qur'an, termasuk dengan umatnya dan segala sesuatu yang bentuk yang beliau hargai. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi anak yatim. Nah, maka kita juga harus menyayangi anak yatim sahabat kesemuanya, menghormati sesama, maka kita juga harus menghormati sesama dan mengedepankan kasih sayang dalam berinteraksi. Nah, jadi seperti sahabat kesemuanya, ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga mesti harus mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian senantiasa kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan. Kenapa? Karena selawat mengandung pujian dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan bahkan kita bisa mengucap selawat rutin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk ekspresi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat kan juga bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolat untuk nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam ke penghormatan kepadanya. Ini merupakan dapat kita temui penjelasan ini dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi seperti itu sahabat semua. Nah, kemudian ketika kita mengidolakan sesuatu, mengidolakan seseorang, dan otomatis kita juga rindu atau rindu bertemu dengan orang-orang yang kita idolakan. Ya, kalau di dunia nyata mungkin kita akan jumpa dengan ada manusia yang kita idolakan, mungkin kita jumpa. Tapi bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, maka ketika kita memilih mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis kita akan rindu kepada beliau, sahabat semuanya ya. Pernah merasakan? Nah, oleh karena itu, sebenarnya bagaimana kita menghadapi keadaan seperti ini? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercermin dalam kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu ketika kita bisa berjumpa beliau di akhirat. Umat Islam, kita sebagai umat muslim harus meyakini kelak di surga kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana bahkan di setiap banyak kegiatan itu kan, ketika kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita harapkan? Yaitu ketika kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Nah, artinya kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya bagaimana? Yaitu menjalani akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mulia. Nah, ini akhlak yang mesti kita juga teladani ya sahabat semuanya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh sempurna dalam akhlak mulia. Beliau dikenal dengan kesabaran, kedermawanan, kelembutan dan kasih sayang kepada semua makhluk. Cinta sejati kepada Rasulullah, maka kita seharusnya berusaha meneladani daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ekspresi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun apalagi sahabat semuanya. Nah, banyak orang mungkin kan kita di dunia ini zaman sekarang gitu kan, ketika ada orang mengidolakan seseorang, maka orang tersebut akan menyebarkan apa yang menceritakan, memberitahukan kepada halayak umum siapa yang mereka idolakan, gitu kan? Maka kita sebagai orang yang mengidolakan Rasulullah SAW juga berlaku seperti itu, yaitu menyebarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada bulan Maulid Nabi ini, pada bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ketika kita menyebarkan risalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan apa? Untuk mendorong, untuk menyebarkan ajaran-ajaran beliau, baik dalam bentuk dakwah, dalam bentuk cerita kepada kita sesama, sehingga banyak orang yang paham, yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga meneladani juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dengan harapan mereka juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu sahabat-sahabat semuanya, sebagai dari kesimpulan atau pemahaman yang mesti kita dapatkan setelah mendengar dari apa yang saya sampaikan ini, yaitu mestinya kita cinta kepada Rasulullah dan kita merasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ya, supaya kita mendapat syafaatnya, kita mesti banyak-banyak bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita pahami sahabat semuanya, itu juga dapat mendatangkan ketenangan hati kita, tenang ya. Kita tenang, banyak yang mungkin kalau di atas dunia ini efek dari negatif ketika kita mencintai seseorang, mungkin di atas dunia ini ya kan,
kita mengidolakan seseorang, maka kita ada timbul rasa kekhawatiran. Apa yang kita khawatirkan? Khawatir orang yang kita idolakan kenapa-kenapa, mungkin jadi musuh oleh orang lain, dan segala macamnya, ditekan, dijelekkan oleh orang lain, ya. Maka kita juga mengalami rasa tekanan batin, tetapi tidak dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mudah-mudahan Allah juga memberi kita ketenangan batin dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kita mencintai Rasulullah hati kita merasa tenang. Oleh karena itu sahabat semuanya, mari kita teladani menjadikan Rasulullah SAW sebagai orang yang kita idolakan. Kita teladani sifat-sifat beliau, sehingga menjadi cinta kita, sehingga kita mesti mengekspresikan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akhlak-akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mendapatkan rasa keterangan batin dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semuanya, sekilas seperti itu tentang bagaimana sih seharusnya kita dan siapa sih sebenarnya yang mesti kita idolakan, yang mesti kita cintai ini. Dan sahabat semuanya, cintailah orang-orang yang beriman, cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cintailah orang-orang yang dicintai juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jauhilah orang-orang yang juga orang-orang yang fasik atau orang-orang yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wataala, atau orang-orang yang menjauhkan kita daripada syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada semua-semuanya, kita istiqomah dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seperti ini, bulan Nabi yang awal ini merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat merayakan peringatan mulai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun sahabat semuanya berada. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penuh syahdu di pusat kota tengah, cinta bersemia Nabi, kami selalu rindu padamu.